Ya, sekarang kita membahas soal berikutnya. Racun hematokis merupakan ciri khas yang dimiliki oleh filum cnidaria. Sebab, tentakel yang dimiliki oleh filum cnidaria mengandung kelenjar cnidoblas yang menghasilkan racun nematokis. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada pernyataannya. Racun nematokis merupakan ciri khas yang dimiliki oleh filum cnidaria. Sebagaimana kita tahu bahwa cnidaria itu sama dengan solen terata. Dan salah satu hewan dari solen terata itu adalah ubur. Ubur atau nama kerennya Aurelia aurita. Nah, Aurelia aurita itu memiliki suatu penyengat yang dinamakan dengan nematokis. Jadi dan fungsinya adalah untuk menangkap mangsa, untuk menyengat mangsa. Jadi jawabannya betul, sebab tentakel yang dimiliki oleh filum cnidaria mengandung kelenjar cnidoblas yang menghasilkan racun nematokis. Betul, nematokis sendiri itu dihasilkan oleh suatu organ atau suatu kelenjar yang dinamakan cnidoblas. Jadi betul dan berhubungan, maka jawabannya adalah A.